Melanjutkan cerita pada episode sebelumnya, di mana pada episode itu terjadi pertarungan seru antara Pandawa melawan Kurawa pada acara yang diadakan oleh Mahaguru Durna. Pada uji tanding itu, tiba-tiba Aradia muncul memperlihatkan kebolehannya memanah yang sangat hebat. Sampai-sampai kehebatan Aradia itu dinilai bisa menandingi kehebatan Arjuna. Bagi kalian yang belum nonton pada episode ini, silahkan klik link di atas atau cek link pada deskripsi di video kali ini. Terima kasih. Beribu terima kasih Pangeran Duryodhana. Dengan apa akan bisa saya balas kemurahan hatimu? Aradia, Bobo bangga sekali. Iya, Bobo. Dan kamu juga pasti sangat bangga dengan kejutan yang kamu terima dari Pangeran Duryodhana yang secara tiba-tiba mengangkat dirimu sebagai Raja Awangga. Pada awal episode ke-6 ini, terlihat Aradia dan Boponya yang masih tidak percaya atas anugerah yang diberikan oleh Pangeran Duryodhana. Atas kebaikan Duryodhana itu, Aradia berjanji kepada dirinya sendiri untuk setia mati kepada Duryodhana. Ibu tetap tidak bisa mengerti. Mengapa kamu mengangkat Aradia menjadi Raja Awangga sementara kamu sendiri belum menjadi raja? Aradia mungkin bukan siapa-siapa Kanjeng Ibu. Tapi ketika dia perlihatkan kehebatan memanahnya, Kurawa perlu pemanah handal, Kanjeng Ibu. Apa yang dikatakan oleh anak Mas Prabu Duryodhana itu memang tepat, Kakangku. Kurawa itu memang butuh orang-orang kuat dan orang-orang sakti yang punya kelebihan. Pemikiran anak Mas Duryodhana ini pemikiran jangka panjang. Paman mendukung keputusan anak Mas Duryodhana yang sangat cepat tanggap. Terima kasih, Paman Harya. Dewi Gandari yang akhirnya memahami maksud dari Duryodhana, dia tetap kurang setuju karena Duryodhana sendiri belum menjadi Prabu Anom Hastinapura. Kalau anak Mas Duryodhana ingin mengangkat dirinya sebagai Prabu Anom, saya punya cara yang tepat untuk mengatakan bahwa dia memang pantas menjadi raja. Apa itu, Kakang Durna? Saya punya dendam terhadap Pancalara dia, terhadap Prabu Drupada, dan terhadap Arya Gandamana. Pertama, untuk pembalasan dendam. Kedua, untuk membuktikan bahwa anak Mas Duryodhana memang pantas diangkat menjadi raja. Karena sebagai anak tertua Kurawa, ia telah terbukti mampu memimpin saudara-saudaranya mengalahkan Pancalara dia. Jangan khawatir, Bapak Guru. Duryodhana dan para Kurawa akan membalaskan sakit hati dan kesewenang-wenangan Gandamana pada Guru. Saya akan menyeret Gandamana dan Prabu Drupada ke sini, ke hadapan Bapak Guru. Para Kurawa yang langsung menyanggupi permintaan gurunya itu langsung berangkat ke negeri Pancalaradya dan melakukan penyerangan di sana. Tetapi kekuatan Kurawa tidak mampu meruntuhkan pasukan Pancalaradya yang sangat kuat, dan Pancalaradya juga memiliki Mahapati Gandamana yang sangat sakti mandraguna. Bilang pada Durna gurumu, kalau belum puas berurusan dengan Arya Gandamana, suruh dia datang sendiri. Jangan kirim murid yang belum berpengalaman seperti kalian. Pesan yang sangat menghina. Jadi begitu. Pesan Arya Gandamana kepadaku. Jangan mengirim murid yang belum berpengalaman. Iya, Bapak Guru. Iya. Mendengar pesan dari Patih Gandamana, Guru Durna sangat marah dan ia hendak meminta para Pandawa untuk menggantikan tugas dari Kurawa itu. Mampukah
Tahukah Arya Gandamana menghadapi Bima dan Arjuna? Bima? Kami harus meringkus Prabu Drupada dan Pati Gandamana, Bopo? Iya. Tidak adakah tugas lain yang mungkin lebih tepat untuk kami lakukan selain ke Pancalara dia? Dulu, sewaktu Bopo bermaksud mengundurkan diri dan tidak mau menjadi guru lagi buat kalian, kalian merengek dan memaksa agar aku tetap menjadi guru kalian. Iya, Bopo. Dan kalian, putra para Pandawa, tentu ingat. Aku mau kembali menjadi guru kalian kalau kalian mau berjanji membantuku sewaktu-waktu guru kalian ini membutuhkan pertolongan. Iya, Bopo. Dan kini, setelah guru kalian benar-benar membutuhkan pertolongan kalian, kalian... Baiklah, Guru. Kami memang tidak mungkin mengingkari janji kami. Kami akan mengerjakan apa yang harus kami kerjakan. Bagus. Karena terikat janji, akhirnya Pandawa bersedia memenuhi permintaan gurunya itu. Bima dan Arjuna yang ditunjuk, mereka langsung berangkat menuju negeri Pancala Radya. Namun tidak seperti Duryudana beserta para Kurawa, Bima dan Arjuna datang dengan cara baik-baik. Sehingga Prabu Drupada, ia mempersilahkan Bima dan Arjuna untuk masuk ke Daton Pancala Radya. Kesatria kekasih dewa, Raden Bima dan Arjuna, saya tahu Raden berdua pasti diutus oleh dendam kesumat dan sakit hati sahabat saya, Kombayana atau Bagawan Durna. Kalau sebelum ini Kurawa telah memanfaatkan dendam kesumat dan sakit hati gurunya dengan membuat huru-hara di Pancala Radya, sehingga Kakang Arya Gandamana bertindak tegas mengusir mereka, sekarang Raden berdua tidak. Raden datang dengan suasana sejuk dan damai. Ini membuat saya bertanya dan membenarkan apa yang menjadi keyakinan saya. Membenarkan keyakinan? Iya. Bahwa saya harus menyerahkan diri kepada Ananda Raden berdua. Penyerahan diri Prabu Drupada tentu mendapat tentangan dari Pati Gandamana. Namun niat sang Prabu sudah bulat. Ia ingin menebus dosanya kepada Begawan Durna yang dulu pernah ia hianati. Singkat cerita, Prabu Drupada dan juga Patih Gandamana, mereka dibawa ke Padepokan Sukolima untuk dipertemukan dengan Guru Durna. Mana Drupada dan Gandamana? Di dalam, Kakang, di ruang pertemuan. Tolong bersikap bijaksana, Kakang. Ya sudah, saya mau menemuinya. Ingat, Adi Begawan, masa lalu jangan membuat adik kehilangan keseimbangan. Iya. Jangan marah karena masa lalu. Saya tahu. Selamat datang di Sokolima, tawananku yang terhormat. Dan terima kasih murid kinasiku Bima dan Arjuna, karena kalian telah berhasil menangkap kedua tawanan ini. Apa kabar Kakang Begawan? Oh, tentu saja baik. Dan tidak seburuk ketika saya datang ke Pancala Radya sekian tahun yang lalu. Dan bagaimana kabarmu Rajagung Binatoro? Kabar baik, berkat doa restu Kakang Begawan. Panggilan yang manis sekali, Kakang Begawan. Bagus sekali. Sekarang kamu mau memanggil aku Kakang setelah kamu kalah dan menjadi tawananku. Dendam Guru Durna pada Prabu Drupada dan Patih Gandamana sangatlah besar. Dalam kesempatan itu, Begawan Durna mengungkit masa lalu di mana ia pernah dikhianati oleh sahabatnya itu. Bahkan, Begawan Durna diusir layaknya binatang jalang dari kedaton megahnya negeri Pancala Radya. Itulah penyebab dendam kesumat yang dimiliki oleh sang Begawan.
begitulah. Kalau saja Pati Drestakestu tidak menghentikan penyiksaan itu, mungkin kita tidak akan bertemu lagi di sini. Tapi semua itu saya lakukan karena begawan saya anggap telah menghina sesembahan Pancala Raja. Cukup, Gandamana. Cukup. Ini cukup adil. Dulu saya dipukuli terus-menerus tanpa berhenti. Sekarang apa salahnya kalau saya terus bicara tanpa berhenti? Tapi hutang adalah tetap hutang. Dan hutang harus tetap dibayar. Tapi tidak perlu cemas. Karena saya tidak akan membalas apa yang pernah saya rasakan. Durna tidak akan mengambil Pancala Radia dari tangan. Dan membiarkan Prabu Drupada tenang dan aman serta bahagia di singgasananya. Yang saya minta dari Paduka adalah tetap akuilah begawan Durna sebagai saudara dan sahabat. Dan saya minta Sokol Lima dibebaskan menjadi bumi yang merdeka, tidak diperintah atau mempertuan Pancala Raja. Begawan Durna, biar aku yang bicara. Baiklah, Kakak Kumbayana. Aku mengakui segala kesalahanku. Memang, gemerlap mahkota dan megahnya singgasana membuatku lupa akan janji persahabatan kita. Tapi inilah, hari ini aku akan menebus semua kesalahanku. Soko Lima akan kubebaskan sebagai tanah yang merdeka. Dan Kakang Kobayana tetap aku akui sebagai saudara dan sahabat. Akhirnya Begawan Durna mendapatkan apa yang dia inginkan. Suko Lima kini menjadi merdeka dan menjadi kekuasaan mutlak dari Begawan Durna. Lalu sin pun berpindah. Di pintu gerbang Kutar Raja Hastina ada seorang kesatria yang mengaku adalah saudara bungkus dari Bima. Dan dia datang untuk mencari saudaranya itu, yaitu Bima. Hei prajurit, jika benar ini gerbang Hastinapura, maka Pangeran Bima dan para Pangeran Pandawa pasti ada. Kenapa kamu sembunyikan dia dari saya? Saya peringatkan, saya kesini mencari Pangeran Pandawa, bukan untuk berkelahi. Usir dia dari sini. Jangan. Tetap di tempat. Terima kasih atas pelajaran yang Kisanak berikan pada prajurit-prajurit saya. Saya Harya Sangkuni, Patih Hastinapura. Saya Jayadrata dari Banakeling. Mohon maaf kalau sampai begini. Saya datang dengan baik-baik, tapi mereka menyerang saya. Jadi, terpaksa. Setelah melihat kehebatan Jayadrata, Harya Sangkuni tertarik menjadikannya panglima perang Hastina, khususnya untuk kepentingan Kurawa. Karena Sangkuni menilai kekuatan Jayadrata setara dengan Bima. Saat Jayadrata melihat Dursilawati, tampaknya dia tertarik dan jatuh cinta kepadanya. Itu dimanfaatkan oleh Arya Sangkuni untuk mempengaruhi Jayadrata agar benar-benar memihak kepada Kurawa. Oh, tidak semudah itu menemui para pangeran Pandawa itu. Kenapa? Pertama, karena para Pandawa itu sombong, merasa paling disayang oleh dewa. Dan yang kedua, karena para Pandawa itu pangeran yang kabur kanginan. Maksudnya? Mereka tidak bertempat tinggal tetap. Mereka senang berpetualang. Jadi saya tidak bisa bertemu dengan para Pandawa. Kalau begitu, siapa yang tinggal di Keraton Hastina? Ini pertanyaan bagus. Ananda menanyakan calon Raja Gung Binetoro yang saat ini sedang membutuhkan petinggi-petinggi buat angkatan perangnya. Dan juga punya adik perempuan yang ingin segera dijodohkan. Apa benar yang saya dengar ini? Hastina butuh petinggi baru di angkatan perangnya. Kalau tertarik, Ananda akan saya kenalkan dengan Pangeran Duryodhana, calon Raja Hastinapura. Apa Pangeran Duryodhana bersedia menerima saya? Dan kalau perlu atas restunya, Ananda akan saya kenalkan dengan Dursilawati, putri dari Hastinapura, adik Pangeran Duryodhana satu-satunya. Yang tadi saya lihat di pintu gerbang?
Nah, iya. Apa harus secepat ini, Gusti Patih? Panggillah saya Paman, karena kita akan bersahabat. Tunggulah di sini, saya akan menemui Pangeran Duryudana. Terima kasih, Paman. Niat baik Jayadrata ingin menyambung ikatan persaudaraan malah berakhir penghasutan yang menjijikan dari Harya Sangkuni. Tentu saja Duryudana dan Kurawa lainnya setuju dengan pemikiran Sangkuni. Dalam obrolan empat mata, Duryudana dan Sangkuni menyusun rencana kembali untuk segera menyingkirkan para Pandawa. Dan saya ingin Paman menepati janji Paman, membujuk Begawan Durna untuk mencelakakan Pandawa dengan wibawa dan pengaruh keguruannya. Tapi status Aswatama belum jelas. Itu karena kegagalan senjata beracun dan jebakan bersujen di arena adu tanding. Penyebabnya saya kira... Tapi yang membuat kegagalan bukan Aswatama. Terserah. Kakang Sangkuni, begitu Kakang Durna menemukan cara untuk melenyapkan Pandawa, Aswatama langsung diangkat sebagai salah satu perwira petinggi di Angkatan Perang Hastina. Atas nama Prabu, saya berjanji. Ya, dia tidak akan main-main dengan janjinya. Jadi, kamu setuju Bopo mencelakakan Pandawa? Apa boleh buat? Tidak ada pilihan lain. Apa yang harus aku lakukan? Apa? Aku tidak ingin mencelakakan Pandawa. Dan aku juga tidak ingin mengecewakan Duryudana. Berilah saya jalan. Angin. Angin. Iya. Sarang angin. Bisakah kamu mencari di mana sarang angin itu berada? Oh. Setelah menemukan ide yaitu sarang angin, Guru Durna memberitahukan itu kepada Sangkuni dan Duryudana. Dia akan menyuruh Bima mencari sarang angin tersebut di Gunung Candramuka yang dihuni oleh ribuan lelembut sakti Mandraguna, dengan harapan Bima tewas dalam perjalanan ke sana. Mendengar ide cemerlang itu, Sangkuni dan Duryudana senang dan langsung mengangkat Aswatama menjadi seorang penggawa angkatan perang Hastinapura. Memang benar, seorang murid harus patuh dan taat pada perintah gurunya. Tetapi mencari sarang angin ke Gunung Candramuka, apakah itu sebuah perintah wajar yang harus ditaati seorang murid? Kunti ibuku, bagiku guru itu selalu benar dan adalah kewajiban murid untuk menghormati dan mentaati ajaran serta perintah gurunya. Tapi apa sarang angin itu ada, anakku? Sarang angin itu mungkin hanya karangan Kakang Durna. Paman yakin, pasti ada rencana tersembunyi di balik semua ini. Bagiku, kalau guru bilang bahwa sarang angin itu ada di Gunung Candramuka, pasti ada. Tapi kalau sarang angin itu tidak ada, pasti guru telah menyembunyikan satu pengetahuan yang kedalamannya harus aku cari sendiri. Dan bagaimana aku bisa mencarinya, Kunti Ibu, kalau aku tidak berangkat? Sebagai seorang kesatria sejati, Bima tetap akan melaksanakan perintah gurunya itu walaupun tidak masuk akal. Hari itu juga, Bima berpamitan untuk berangkat ke Gunung Candramuka kepada keluarganya di seisi kedaton Hastinapura. Dengan muka palsu, Duryudana dan para Kurawa lainnya turut melepas kepergian Bima Seta. Di sanalah sarang angin itu. Ya, dari dalam gua inilah suara angin itu berasal. Tinggal berapa langkah lagi, tapi terlalu gelap. Oh.
manusia yang telah membuat huru-hara. Hei, siapa kamu? Aku Bima. Aku tidak bermaksud mengganggumu. Aku kesini mencari sarang angin. Sarang angin? Iya. Guruku mengatakan sarang angin itu ada di Gunung Candramuka ini. Dan karena deru angin bersumber dari gua ini, aku terpaksa masuk. Deru angin yang kau dengar itu adalah dengkurku. Dan tiupan angin itu dariku. Akulah Bukakala, si pemilik angin itu. Dah, omong kosong. Gurumu yang omong kosong. Sarang angin itu tidak ada. Ya, kamu sengaja datang ke gua ini untuk kusembelih. Ku panggang pahamu dan ku jadikan sarapan pagiku. Anakku, yang kamu cari sebenarnya telah menyatu dalam dirimu, sebab kamu adalah putra Betara Bayu, putra Dewa Angin yang sekarang ini ada di hadapanmu. Akulah Betara Bayu, Ramamu. Sembah hamba Betara Bayu dan Betara Indra. Hamba mematuhi perintah Guru Durna. Sekarang kembalilah kepada gurumu. Ceritakan apa yang telah terjadi. Lalu setelah itu, tanyakan di mana letak air Parwita Sari. Iya, saya akan melaksanakan perintah. Sebagai bekal, aku dan Kanda Batara Indra akan memberimu ikat pinggang. Ikat pinggang ini akan membuatmu tidak tenggelam, walaupun kamu harus mengarungi lautan. Tidak hanya berhasil selamat dan mengalahkan kedua raksasa itu, Bima malah mendapatkan pusaka yang luar biasa. Setelah itu, Bima kembali ke Hastinapura, di mana saat itu para Kurawa berpesta pora, mengira Bima telah tiada. Bagus Bima, bagus anakku Bratasena. Itu artinya kamu berhasil menemukan siapa dirimu sebenarnya. Selamat Bima. Selamat atas keberhasilan menemukan jati diri. Lalu bagaimana dengan air Parwita Sari? Aku ingin tahu, di mana bisa kudapatkan air Parwita Sari? Menurut Paman, air Parwita Sari itu ada di dasar samudra yang paling dalam. Bukan begitu, Kakang Gurna? Oh, Kakang Sambuni. Maaf kalau Paman terlalu bersemangat ikut bicara mengenai air Parwita Sari itu. Itu semua karena rasa bahagia Paman dan bangganya Paman atas keberhasilan Ananda Bima menemukan sarang angin. Tapi dari mana Paman Sangkuni tahu kalau air Parwita Sari itu berada di dasar samudra yang paling dalam? Paman pernah mendengarnya dari Kakang Durna. Benar. Apa kata Kakang Sangkuni? Air Parwita Sari ada di dasar samudra yang paling dalam. Iya. Untuk kesekian kalinya, Begawan Durna hanya bisa mengiyakan rencana busuk dari Sangkuni. Lalu, Bima kembali meminta restu Ibunda Kunti Dewi Talibrata untuk mencari mata air Parwita Sari itu. Apa pencarian air Parwita Sari ini tidak bisa dibatalkan? Tidak, Ibu. Bagiku guru itu selalu benar. Jadi mohon restu. Semoga Bima bisa kembali ke pangkuan ibu dengan selamat. Dia tidak mungkin selamat. Karena air Parwita Sari tidak ada di sana kan, Paman? Jelas tidak ada, anak Prabu. Yang ada adalah kematian yang akan menyambut Bima. Percayalah, anak Prabu. Bima akan mati kali ini. Saya tahu, Paman Harya. Saya tahu. Tapi untuk tidak mengulangi kegagalan, apa salahnya kalau perjalanan Bima kita buntuti? Bukan sekedar membuntuti, Kakang Duryodana. Kita juga harus membuat kekuatan untuk membunuhnya. Begitu Bima keluar dari samudra, kita harus cepat menghabisinya. Bagus.
Singkat cerita, Bima telah sampai di tepi lautan yang paling dalam. Dia kemudian melompat ke dalam lautan itu menggunakan kekuatan yang dia dapatkan dari Batara Indra dan Batara Bayu. Lalu di dalam lautan, Bima dihadang oleh seekor ular besar yang menghalanginya untuk menyelam lebih dalam lagi. Apalagi yang akan terjadi? Kenapa kamu tidak tenggelam di samudera ini? Kamu tidak perlu tahu. Itu rahasiaku dengan dewa. Siapa kamu? Heningkan ciptamu, Bima. Padamkan seluruh hawa nafsumu. Lalu tataplah aku. Maka kamu akan tahu siapa sebenarnya aku. Sang Linduwe Yang Maha Agung. Aku Dewa Ruci, Bima. Dewa Ruci? Ya, aku adalah alam semesta. Dan kamu hanyalah sebagian kecil dari alam semesta ini. Kenapa tiba-tiba Sang Dewa Ruci datang dan menghadang hamba? Aku datang untuk menolongmu, Bima. Dan untuk menyatakan bahwa sesungguhnya air pariwita sari itu tidak ada. Tetapi kalau kamu ingin memilikinya, masuklah ke dalam tubuhku. Masuk ke dalam tubuh? Ya. Naiklah ke telapak tanganku. Bima, dengan kekuatan surgawi, masuklah kamu ke dalam telingaku. Hiya! Bima, warna-warni yang kamu jumpai itu adalah warna-warni sifat manusia. Kesucian, keraguan, kesadaran, pengendapan dari keangkara murkaan dan kemarahan. Kita ini tinggal di tiga alam, Bima. Alam Janaloka atau Fana, tempat manusia berpijak dan penuh hawa nafsu. Alam Guru Loka atau alam kesadaran, dan alam Indraloka atau alam kerohanian. Kamu sendirilah yang harus menentukan bagaimana kamu bersikap pada ketiga alam itu. Langit sudah merah, tapi kenapa sampai sekarang belum ada kabar juga? Di sisi lain, Duryudana dan Harya Sangkuni berharap-harap cemas. Ia menunggu berita kematian Bima yang dibuntuti oleh kedua saudaranya. Adi, itu Bima. Apa, Kang? Bima masih hidup, Kang? Iya. Kurang ajar. Biar aku sendiri yang menghadapinya. Bagus. Kakang, jangan, Kakang. Kakang, lepas, jangan. Kakang. Bukan begini caranya, Kakang. Bukan begini caranya. Ayo. Edan! Gila! Bima masih hidup. Iya, Kanda. Dan itulah kenyataan yang kami lihat. Saya mau maju, menghabisi Bima. Tapi Karta Mahrama melarangnya. Karena Bima mempunyai kekuatan baru, Kanda. Masa bodoh dengan kekuatannya? Sekarang ini belum saatnya perang terbuka dengan mereka. Lalu apa yang harus kita lakukan, Kanda? Kita panggil Paman Harya, Kanda. Tidak, aku belum membutuhkannya. Biar aku sendiri yang mencari jalan keluarnya. Dan bersambung, nantikan kelanjutan kisah Karmapala Mahabharata hanya di channel kesayangan kalian, Herman Studio. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam, Herman Studio.